Kesia, kembali lagi di dapur Bunda Kesia. Kali ini saya akan memasak ceker mercon yang sangat pedas. Nah, buat teman-teman yang suka pedas, bisa deh coba resep dari Bunda Kesia. Nah, untuk resep dan cara pembuatannya, yuk langsung saja kita simak video dari Bunda Kesia. Ya, bahan-bahannya teman-teman buat ceker mercon. Di sini saya pakai ceker yang udah direbus, kemudian dibersihkan. Ada tahu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya biasa saya pakai bumbu seadanya aja. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, serai, kemudian ada cabai rawit, merica bubuk, garam, gula, kunyit bubuk, sama kaldu ya. Nah, untuk cara pembuatannya, yuk langsung saja kita ke dapur Bunda Kesia. Nah, kita akan haluskan bumbunya dulu. Ini saya haluskan pakai blender ya. Ini dia bumbunya udah kita haluskan. Kemudian kita akan tumis. Nanti kita akan kasih minyak secukupnya aja buat menumis. Kemudian ini bumbunya kita masukkan semua. Merica bubuk. Ini bumbunya udah harum ya, kemudian kita masukkan cekernya. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja, biar ini cekernya meresap dalam bumbunya. Kemudian kita akan masukkan tahunya juga. Ceker merconnya udah mateng ya. Kemudian ini kita akan hidangkan. Nah, ini dia udah jadi ceker mercon dari Bunda Kesia. Ini tuh sangat pedis sekali. Buat teman-teman yang suka pedis, bisa mencoba resep ini ya. Semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat mencoba dan terima kasih.